informasikan di Kecamatan Menara, Benteng Jepol, lokasinya di Desa Marlempang, perbatasan Marlempang sama Desa Malaybang. Ya, Marlempang. Hujan deras di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang mengakibatkan banjir dan merobohkan sejumlah tanggul sungai di Kecamatan Bendahara, perbatasan antara Desa Marlempang dan Desa Balai akibat terjang banjir. Perbatasan nih, Pak. Bocor. Mana ada masjid? Jadi waktu pantas. Jadi Pak, kalau kira-kira ada bantuan, tolonglah jalurkan sendiri ya. Akibat kerusakan tanggul disebabkan tidak mampu menahan derasnya arus sungai, sehingga mengakibatkan debit air meluap ke pemukiman penduduk di wilayah pesisir terendam, dan warga terpaksa harus mengungsi serta di beberapa titik perkampungan tidak bisa dilalui. Informasi yang diterima militer di Lawangsa, banjir yang terjadi merupakan banjir kiriman dari Sipang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, sehingga mengakibatkan di beberapa kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang terendam banjir. Sejumlah personil TNI Kodim 0117 Aceh Tamiang bersama tim SAR terus melakukan evakuasi warga terdampak banjir. Sebagian warga memilih menetap di rumah dikarenakan terdapat rumah panggung dan tingkat 2. Silakan masuk Pak di rumah baru kami. Apa itu Pak? Oh. Inilah keadaan kami Pak. Inilah Pak, yang punya baby di sini. Baby kami. Ya. Oke. Saat ini debit air sudah berangsur surut, namun masih ditemukan beberapa pemukiman rumah warga yang masih terendam dengan ketinggian air mencapai 50 cm.